aku ini masih mengetuk-ngetuk pintu kaca mobil, ya, tidak menyadari bahwa suami saudari PR ini sudah berada di belakang. Nah, kemudian korban sambil berteriak ke pelaku agar tidak mengganggu istri korban, ya, sambil memukul, ya, sambil berteriak, kemudian sambil memukul pelaku. Kemudian setelah dipukul, terjadilah perkelahian antara pelaku dengan korban, ya. Ketika terjadi perkelahian, tiba-tiba pelaku ini mengeluarkan sepucuk pistol dari dalam tas yang dia bawa, ya. Kemudian sepucuk pistol yang dikeluarkan tersebut diarahkan ke arah wajah korban, kemudian ditembak, ya, yang mengakibatkan tembakan tersebut korban jatuh, kemudian meninggal dunia di TKP. Ya. Kemudian karena melihat korban tergeletak, si pelaku ini rupanya panik, ya. Kemudian berusaha bunuh diri dengan mengarahkan pistol yang dia bawa ke dagu bagian bawah, kemudian diletuskan, ditembak ke arah bagian atas, ya. Kemudian karena melihat pelaku ini masih bernafas, ya, segera polisi mengevakuasi pelaku ini ke Rumah Sakit Bayangkara, ya. Di Rumah Sakit Bayangkara pelaku ini sudah dalam kondisi kritis. Kemudian pihak rumah sakit berusaha melakukan pertolongan, ya. Namun karena luka yang terlalu parah, ya, jam 01.15 waktu Indonesia Timur dini hari tadi, pelaku ini meninggal dunia. Meninggal dunia. Nah, kemudian barang bukti yang berhasil diamankan di TKP adalah sepucuk pistol revolver, ya. Kemudian kita laksanakan pengecekan.